National Polytechnic English Olympics or NPEO merupakan kompetisi di bidang bahasa Inggris bagi mahasiswa politeknik di seluruh Indonesia. Tahun 2021, NPEO ke-8 dilaksanakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh politeknik di Indonesia. Kegiatan berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2021. Politeknik Negeri Sriwijaya mengirimkan perwakilannya di berbagai kategori lomba seperti speech, writing, debate, newscasting, and storytelling. Halo, perkenalkan, nama saya Kamila Granita dari jurusan Manajemen Informatika, Diploma 4, sekarang semester 6. Saya mengikuti kompetisi writing NPEO 2021 karena saya ingin mengasah kemampuan saya dalam writing dan ini merupakan passion saya. Harapan saya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk polisi di final NPEO 2021. Halo, saya Adisa Hidayati dari jurusan Teknik Kimia dengan program studi di 4 Teknik Energi. Jadi alasan saya mengikuti National Polytechnic English Olympic karena saya ingin mengembangkan skill saya di bidang writing. Harapan saya di NPEO ke-8 ini semoga Polsri bisa menjadi yang terbaik. Kenalkan, nama saya Dwi Reni, mahasiswa aktif semester 6 jurusan Bahasa Inggris di Politeknik Negeri Sriwijaya. Motivasi untuk mengikuti kegiatan dari NPEO ini, saya ingin menambah pengalaman terutama di bidang public speaking. Adapun untuk harapannya, semoga tahun ini kami dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan membanggakan nama Polsri. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari semester 6 jurusan Bahasa Inggris. Saya mewakili Politeknik Negeri Sriwijaya di bidang debat bahasa Inggris pada National Polytechnic English Olympic 2021. Harapan dan motivasi saya mengikuti lomba ini adalah untuk membanggakan Politeknik Negeri Sriwijaya dan khususnya EDS Polsri yang telah membina kami untuk mengikuti perlombaan debat selama 3 tahun terakhir. Halo semua, perkenalkan nama saya Romi Muhammad Santri. Saya merupakan mahasiswa semester akhir jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya merupakan salah satu perwakilan dari Politeknik Negeri Sriwijaya untuk berkompetisi di National Polytechnic English Olympic 2021. Yang menjadi alasan saya untuk mengikuti perlombaan ini karena saya percaya bahwa perlombaan ini merupakan perlombaan yang besar dan sangat bergengsi di mata politeknik di seluruh Indonesia. Dan saya dapat bertemu dengan banyak orang yang dari Sabang sampai Merauke yang mewakilkan politeknik mereka masing-masing. Dan harapan terbesar saya bahwa kami bisa menampilkan yang terbaik dan membuat Politeknik Negeri Sriwijaya bangga pada akhirnya. Terima kasih. Berdasarkan hasil penilaian dari para dewan juri, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya berhasil menjuarai di beberapa kategori, di mana Dwi Anggraini menjadi juara 2 kategori Speech Master. The first runner up goes to Dwi Anggraini of Politeknik Negeri Sriwijaya. Juara 1 Debate Master atas nama Romi M. Santri dan Nadia Ramadhani. The champion in master category EBS NPEO 2021. Congratulations to team Politeknik Negeri Sriwijaya, Romi M. Santri and Nadia Ramadhani. Romi dan Nadia pun berhasil meraih juara 2 dan 5 The Best Speaker. Dan di mana puncaknya, Polsri keluar sebagai juara umum. First position of juara umum of NPEO 2021. Congratulations to Politeknik Negeri Sriwijaya. Rasanya sangat senang sekali dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mensupport saya, baik itu dari Polsri sendiri dan yang paling penting dari EDS Polsri dan juga kakak-kakak, teman-teman semuanya, terima kasih atas supportnya. Kebiasaan itu nggak nyangka tapi tetap yakin pasti bisa. Harapan kedepannya semoga juara umum, juara debat tetap sampai terus-terusnya sampai tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian dari EDS Polsri dan teman-teman sekalian yang sudah mendoakan. Harapannya agar
prestasi ini dapat dilanjutkan oleh adik-adik pada tahun berikutnya. Sangat senang, sangat bangga, dan apa yang kita kerjakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan kevokasiannya, juga bagi Polsri. Dan saya harus terus membina sehingga di tahun-tahun mendatang NPO kita tetap berjaya. Semoga kedepannya gelar ini dapat menginspirasi mahasiswa Polsri untuk dapat terus berprestasi di kancah nasional maupun internasional. LDS Polsri!